Bila mentari yang mega jatuh di ribaanku, bila itu kan ku sampaikan, namun tak pantas karena kau terlalu indah. Ingin ku memagut dari belakang bersama fikirku yang terlampau dulu. Bila engkau datang, ku dirasuki rencana. Tak kalah petang datang, kirana mentari yang mega jatuh di ribaanku, bila itu kan ku sampaikan, namun tak pantas karena kau terlalu indah. Ingin ku memagut dari bersama fikirku yang terlampau dungu. Bila tak engkau datang, ku dirasuki rencana. Tatkala petang datang, kirana Tegar. Tegar kok sehari-hari biasa ngapain aja sih? Mau pagi ketemu nyimpen tempat tidur, nyimpen kintal-kintal. Kasih itu mandi. Habis sekolah berganti sendiri, pakai sepatu sendiri, minta mama uang jajan. Terus pergi sekolah dengan abang, teman. Bel masuk kita belajar matematika, PPKN 2 itu. Habis belajar, kita keluar bermain, main bola, main raket. Jam masuk lagi, ketemu belajar. Habis pulang, berganti, bermain sedikit. Mama suruh mengaji, mengaji.
Habis itu pulang, Dudu bantu mama angkat jualang. Mama bilang pi bali mau putapun tapi oka dulu. Beta bilang mana mau beta bali. Mama suruh beta makan dulu, habis makan tidur. Ada waktu pagi itu hari Minggu beta pergi ngaji. Beta bermain bola, main talep, main pisang goreng, enggo, benteng. Katong habis bermain, kaki kotor, katong cuci di air laut. Katong naik sadiki, katong duduk-duduk bicara. Woi, tadi malam beta dapat lihat setan. Beta bilang, di mana bang? Di kompleks. Masa katong malam katong cari ayo? Aku bilang, ayo. Katong cari, dia terdapat sampai jam 12. Mama tanya, Pak, ini dari mana? Beta bilang, habis duduk-duduk. Om bilang, tidur sudah, besok sekolah pagi. Aku bapak piwalang, lihat punggung pala, punggung kanari, punggung kalapa, punggung rica. Habis lihat katong pulang, menyimpan barang-barang. Mama suruh panggil abang-abang, beta panggil tak abang. Suruh turun angka jualang, sama-sama dengan beta. Besok hari Selasa, beta bilang beta mama, beta tar sekolah. Beta kepala pusing, ma. Beta mau tidur. Mama bilang, tidur dulu nanti. Pani makan, pani minum obat lain. Beta bilang, iya, ma. Beta tidur, beta adik. Ganggu-ganggu, beta tidur. Tuh, mama bilang, jangan ganggu dia. Dia ada kepala pusing. Pagi ketong di sekolah. Tamang-tamang panggil. Baganti cepat-cepat, pakai sepatu, angkat tas, suruh ke sekolah dia dan teman-teman. Pulang, mama suruh beta sadiki, berpanggil abang-abang, suruh baturan jualang. Beta bilang, abang, mama ada panggil. Abang bilang, parah kurang. Beta bilang, baturan jualang. Abang bilang, iya naik kamu ke sudan, nanti abang naik. Habis itu abang naik. Beta bilang, ini dia, ma. Abang dapat marah sadiki, habis itu abang baturan jualang. Setiap sore kas mandi beta ada dong. Dari garam masih terus pulung yang tawar. Boleh itu mandi baganti, gosok pada minyak kayu putih. Kas mandi itu beta mama Lia ada semain kotor. Kas itu untuk televisi beta bilang jangan ayo ma beta main HP. Mama kasih beta bermain, bisa sering main sampai pesawat. Itu Pak Adi, ketemu Pak Guru Pak Adi panggil. Suruh bantu Pak Adi angkat barang, beta bilang, ya Pak Adi, tunggu beta ada pesuruh. Pasti itu panggil teman-teman Darwan, Raka, Komo, Rafa. Itu ketemu naik, ketemu Pi, di kapal ngapulu angkat barang. Dapat kasih uang, satu orang 20.000. Habis apa kasih uang, kasih mama, taruh uang sekolah. Dia bilang, iya, ma. Pak dipanggil Pak sparring main bola di kampung baru, lapangan guntur. Katung bermain. Katung main tandang, katung menang. Ada 2-0, 3-4. Habis itu katung pulang. Katung duduk di pantai, yang mana kemenakan, buku tola. Jam sore, bapak panggil, katong bermain. Beta bilang, tunggu, bapak, beta ada bermain dengan teman-teman. Teman dari garam, beta mandi sedikit. Mama suruh naik. Terus naik itu, beta lihat beta ikan. Beta lapar, beta kas makan. Beta angkat karang-karang, beta taruh. Beta ketinggalan bermain di situ. Beta adik datang, beta adik kuri-kuri kan waktu. Tangan di dalam air, kita bilang jangan deh, nanti dia mati. Kita mati habis itu, kita mama naik. Kita suruh kita adik yang kape, katong hijau dia. Suruh kita adik tangan ke tangan. Kas masuk-kas masuk, dia pun besok. Habis itu katong bapak naik ikan. Bapak naik ikan merah-merah, duriat,
bikin nangka, hasil tukuer, ikan daun-daun, ikan bola-bola, biar ketemba panah, ketemba naik, ketemba dia, ketemba piara lai, dia basah, ketemba taruh dalam kolang. Patua ulangi, katun taruh lepas di laung. Habis taruh, katun dapat panggil dari. Katun dapat dia kapal mester, katun piring kuli-kuli. Katun dapat kasih minuman, dapat kasih duit. Itu kan, Pak, ya, Nak? Iya. Tegar, Tegar kau sama Papa tuh ngapain aja sih? Bantu Bapak. Suruh panggil Abang Rivali. Panggil, bantu Bapak isi tangki. Dapu besok ke tempi Pumhata, Lim Bapak, Piculi Bintang, bantu Bapak beli air galung, bantu Bapak beli obat, beli Bapak panggil Beta. Beta bilang, pi mana, Bang? Udah ikut saja. Terus jalan-jalan, Beta bilang, pi benteng? Iya. Di situ ke tempi benteng, ke tempi duduk, di situ makan kue, nasi goreng, ke tempi turun. Duduk-duduk sedikit di pantai. Lalu itu mama panggil kita, suruh mandir garam. Dia bilang, iya, Ma, sedikit lah, masih siang. Tegar, nanti pas kau udah gede, mau jadi apa? Pilot. Kenapa? Ceritain dong. Pilot itu, saya senang naik pesawat. Membawa penumpang ke Jakarta, Ambon, Tual, Pak-Pak. Banda itu apa sih, Tegar? Indah. Kira bagus. Nama saya Mirsa Relapiti, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya asli dari Pulau Saril, mama saya asli orang Ambon, dan bapak saya asli orang Pulau Saril. Pas umur 7 tahun, merantau di kampung orang, itu di seberang, tepatnya di Kampung Katoro. Terus saya sekolah di SD Impres Kumber selama 3 tahun. Terus saya pindah ke SD Negeri Selamon selama 3 tahun. Saya masuk SMP Negeri Dua Banda, lanjut lagi ke SMA Negeri Dua Banda. Sekarang sudah beralih menjadi SMA 30 Maluku Tengah. Setelah lulus, saya tidak lanjut ke perguruan tinggi karena berlatar belakang dengan tidak adanya biaya. Terus pas kembali ke kampung halaman sekitar hampir setahun lah. Terus ditawarkan menjadi guru. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi guru walaupun honor. Saya anak ketiga dari 11 bersaudara. Kalau ayah itu memang orang Banda, khususnya di Pulau Syarir. Kalau mama itu dari Ambon, Jasiralih itu. Itu kelas 6 itu kan, itu sudah waktunya masuk SD. Jadi harus ke Naira, kita harus merantau ke negeri orang. Terkhususnya itu saya mulai bersekolah di SD yang ini, yang induknya sekarang. Dulu itu kan SD-nya masih SD Negeri 1. Terus setelah itu saya lanjut ke SMP Negeri 1 Banda, yang sekarang sudah beralih atau berganti nama jadi SMP 34 Maluku Tengah. Itu lanjut lagi ke SMA Negeri 1 Banda. Selanjutnya lanjutkan perguruan tinggi di STKIP Hati Sari Banda Naira di Kota Naira juga. Sekolah itu pertama berdiri itu akhir tahun 2015. Tapi belum berjalan program mengajar, baru mungkinnya masih rancang-rancang gitu mau berdiri sekolah di situ. Terus awal tahun 2016 itu mulailah dibuka sekolah itu. Itu juga dibuka atas keinginan Pak Kepala Kantor UPTD Pak Ekoran. Ya, jadi pada waktu zaman Pak Ekoran itu untuk bersikeras itu untuk adakan sekolah di Syarir, tapi itu juga bertentangan dengan Syarir ini kan jumlah penduduknya kan sedikit.
harus adakan bangun sekolah di sekolah itu, mesti penduduknya itu banyak, kakaknya itu minimal 100 kah gitu. Tapi karena kakaknya di sini 34, itu tidak memenuhi standar untuk bangun sekolah sendiri, makanya sekolah Syarir ini dia cabang atau induknya itu di sekolah Naira SD 1, tapi sekarang sudah beralih nama itu SD 207 Maluku Tengah. Jadi cabangnya di Pulau Syarir. Jadi Pulau Syarir ini belum berdiri sendiri sekolahnya. Sebelum anak-anak di sini sudah ada sekolah, itu anak-anak sekolahnya di Selamang. Itu sekolah pi pulang, ada jemputan motor. Itu kalau pergi pagi berangkat jam 6:30, pulang jam 12. Ini buat pengabdian juga kan, karena kalau mau harapkan orang lain datang untuk mengajar ke kampung ini, kayaknya mustahil apa atau sulit kayak gitu. Kan saya kan asli orang sini, jadi saya, hati saya itu terdorong buat memberikan ilmu yang saya dapat di negeri orang, itu saya bawa kembali ke kampung halaman. Tantangannya itu pertama kan kelasnya cuma satu, terus dipetak menjadi dua, itu tantangan besar sih. Ada jumlah murid kan memang minim, tapi ini dari kelas 1 sampai 6, terus program belajarnya kan pun beda-beda. Bikin kadang kan anak-anak kan satu ruangan, itu ada yang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu satu ruangan, terus di kelas ruangan sebelah lagi kelas 4, 5, 6. Kalau jam belajarnya itu seperti biasa, ya, dari jam 8 sampai jam 12. Tapi dia pun cara ajarnya petak papan, papannya dibagi. Semua kurikulum memang harus dihafal. Kan kurikulumnya sekarang kan pertama itu masih kurikulum 2006, sekarang pakai K13. Iya. Kurikulum 2013. Kalau KTSP itu 50% siswa, 50% dari guru. Kalau K13 ini 75%-nya dari siswa, 25%-nya dari guru. Gurunya di sini cuma dua, saya sama Ibu Mira. Memang yang waktu itu sempat di tahun 2019 itu diadakan tim relawan yang rela mau bantu saya dan Ibu Santi mengajar. Itu dari anggota KKAB yang mau memberikan tim relawan bantu mengajar itu setiap satu minggu satu kali. Datangnya itu hari Sabtu. Sekarang sudah lanjut lagi karena bertepatan dengan cuaca, jadi sudah lanjut lagi. Lebih tepatnya itu kita memberikan pembelajaran itu hasilnya kurang efisien begitu karena pembagian guru. Kalau contohnya saja kalau adanya guru lebih itu kan bisa maksimal pembelajarannya, tapi karena guru cuma dua, baru di sini juga kan siswanya kan dari kelas 1 sampai 6, otomatis juga materi-materi dari kelas 1 sampai 6 itu kan berbeda-beda. Jadi kalau lebih banyak guru sih hasil pembelajarannya lebih maksimal, sedangkan kalau cuma dua guru hasilnya belum maksimal. Kalau untuk ajuan begitu, memang super nasi katong ajukan untuk apa? Ada yang datang begitu, tanya kira-kira di sekolah ini pengennya butuh apa begitu. Jadi katong juga jawab, bilang ada yang kurang ruangan, terus tambah tenaga pengajar, terus buku-buku. Itu biasanya selesai habis sholat maghrib itu kita adakan les tambahan buat anak-anak itu dari kelas 4 sampai kelas 6 itu tentang komputer. Ya, untuk menambah juga pengetahuan mereka tentang komputer. Itu bantuan. Iya, bantuan. Bantuan itu buat sekolah, tapi karena ruangan sekolahnya kan sempit, tidak tahu mau taruh komputernya di mana, jadi sementara taruh di rumah saya, jaga sering ajar-ajar mereka. Dari kelas 4 sampai 6, kan 4 ini kan mulai proses apa ya? Gaya kemarin ini kan sempat ikut, hari Senin Selasa kemarin itu kan sempat ikut simulasi AKM, ya NBK Assessment Nasional Berbasis Komputer itu di sekolah induk. Kelas 4, 5, 6 itu kan harus minimal tahu dasar-dasar komputer, cara pengetikan, kayak gitu. Jadi biar kalau ke sekolah induk buat ikut kegiatan ANBK semacam gitu, tidak ini canggung. Kalau misalkan ibu ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang ingin ibu ubah? Gitu. Dari siapa dulu ya? Bu Mira.
Kalau saya sih, kalau mau bicara kembali ke masa lalu, pengennya lanjut sampai ke perguruan tinggi supaya bisa mengangkat derajat orang tua saya yang tadinya dihina-hina. Biar kata bapak saya otaknya tidak mampu, tapi anaknya bisa sampai ke perguruan tinggi begitu. Waktu Abi selesai SMA itu kan belum ada penawaran untuk jadi guru. Maunya saya itu lanjut sekolah kesehatan, karena orang kalau mau melahirkan apa sakit gimana harus bawa dulu ke Naira, itu baru bisa berobat, bawa ke sana. Saya berpikir kalau seumpamanya saya di kesehatan kan bisa menolong orang yang sakit, orang yang mau melahirkan dan sebagainya. Selesai SMA itu ibu saya sakit, ibu saya berobat ke Ambon. Menghabiskan seluruh uang yang orang tua saya sudah kumpul buat kasih sekolah saya, habis dipakai buat berobat ibu. Alhamdulillah juga ada dapat jalan dari Allah, makanya saya diberikan kesempatan ngajar sambil kuliah dengan bantuan beasiswa sampai habis. Karena di sini juga saya merasa terbeban dengan perkataan orang-orang di luar bahwa orang Pulau Pisang itu buta huruf. Gak ada yang pernah menjaga bangku sekolah sebelumnya. Jadi di situ saya kayak merasa ditaruh harapan besar itu buat melanjutkan sekolah, buat buka mata dan hati orang-orang yang sudah menghina kampung saya ini bahwa penduduknya itu buta huruf, gak pernah ada yang sekolah. Dan di situ orang tua saya, bahkan Pulau Sarir ini, menaruh harapan besar bahwa saya satu-satunya orang yang melanjutkan sekolah ke ini buat mengangkat derajat masyarakat Pulau Sarir. Dari situlah yang memotivasi saya buat jadi seperti yang sekarang ini. Saya bisa membuktikan orang masyarakat kecil dari desa terpencil bisa melanjutkan sekolah sama seperti orang yang ada di kota. Begitu. Ibu-ibu punya harapan nggak untuk kehidupan sendiri dulu? Kalau saya sendiri sih pengennya ke depannya itu pengen lebih maju, terus pengennya ini tes PNS supaya maunya mendapat SK begitu. Mudah-mudahan diberi jalan, itu pengennya jadi pegawai negeri tetap, punya SK dan bisa mengabdi ke Pulau Sarir. Kalau ada rezeki lain, saya pengen lanjut S2 juga buat memperdalam ilmu saya biar bisa berguna bagi masyarakat yang ada di Pulau Sarir. Untuk masyarakat Pulau Pisang, sekolahnya bukan cabang lagi, tapi berdiri sendiri. Sekolah ini sekolah induk sendiri, berdiri sendiri. Kalau harapan untuk Pulau Sarir sih, saya pengennya di sini tuh berdiri apa puskesmas begitu. Kalau mau pergi berobat tinggal ke puskesmas, terus ada tenaga kerjanya juga. Saya juga pengen itu sekolah SD-nya itu ya yang layak lah, biar siswa juga belajarnya bisa enak, kayak gitu. Nama lengkap saya Aditya Putra Basir. Kalau di rumah itu akrab lebih banyak mengenal Sam dibanding Aditya. Kebetulan saya bekerja sebagai dosen. Saya latar belakang pendidikannya mulai dari SMK, saya SMK Perikanan. Kemudian S1 saya mengambil S1 Perikanan. S2 saya juga S2 Perikanan. Kemudian saya kembali menjadi dosen perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Syahrir yang ada di Banda, seperti itu. Kalau sekarang artinya Bapak kan bekerja sebagai dosen, dosen perikanan. Tapi kan kita sering jamming-nya Bapak main gong. Boleh diceritain nggak Pak tentang gong 9? Kenapa walaupun saya dosen, kemudian saya juga main gong. Bahkan saya juga di komunitas adat saat ini ditunjuk sebagai natu. Natu itu orang yang nantinya pada saat upacara-upacara adat, dia akan memainkan gong, kemudian dia akan menyanyikan lagu-lagu tradisional orang Banda, yang orang Banda sendiri menyebutnya dengan kabata.
Jadi di setiap pentas di kampung adat Nama Sawar, saya wajib hadir untuk melakukan itu. Ini sebenarnya turun dari kakek, kakek dari ibu. Kakek itu punya kemampuan bermusik yang bagi saya sangat baik. Baik itu musik tradisional maupun yang modern. Kakek itu bisa main gong, kemudian bisa main gitar, bisa main biola, kemudian bisa main gambus, dan bisa main tifa dan rebana seperti itu. Orang Banda itu pada saat acara buka puang atau buka kampung, itu sudah menjadi tradisi semuanya kumpul. Jadi tidak diundang, tidak perlu diundang satu sama lain, tidak. Tapi begitu tifa yang besar dipukul, sebagai tanda akan ada kegiatan adat, maka semua akan berbondong-bondong datang. Ya termasuk kita yang anak-anak. Jadi dari kecil, ya saya sudah melihat bagaimana kakek bermain gong sembilan, kemudian bagaimana kakek menyanyikan yang tadi, kabata, melantunkan kabata. Ini sudah menjadi hal yang biasa sejak kecil. Tapi memang agak ribet gong ini, soalnya kan sistem belajarnya ini yang memang susah. Kita hanya bisa melihat, hanya bisa mendengar, bahkan pada saat kecil itu kan ya belum boleh diajarin gitu. Akhirnya memang sampai saat ini, orang yang punya kemampuan untuk main gong tidak banyak di Banda Neira sendiri. Nah, itu yang jadi salah satu problem juga kalau menurut saya. Makanya ya saya tertarik untuk belajar, kemudian bagaimana mengajarkan gong sembilan ini untuk terutama generasi muda. Dengan cara-cara yang terbarukan begitu, dengan metode-metode yang lebih mudah untuk dipelajari. Sehingga alat musik tradisional gong sembilan ini yang merupakan alat musik tradisional orang Banda bisa terus dimainkan sampai kapanpun seperti itu. Nah kan kita punya 7 desa adat. Yang masing-masing desa adat ini, setiap kegiatan adat, itu pasti akan ada pentas gong, kemudian ada lantunan kabata, kemudian ya, yang mengiringi tarian, tarian adat di masing-masing desa. Nah, jadi makanya varian dari lagu gong sembilan ini beda-beda, walaupun sesama kita di Banda, itu berbeda. Bahkan ada, kalau di desa adat Nama Sawar itu, ada dua lagu istilahnya seperti itu. Di desa adat Ratu juga punya varian yang berbeda. Ada dua lagu juga seperti itu. Saya berpikir bagaimana saya pingin sekali menginventarisir varian lagu gong sembilan itu dari 7 desa adat ini. Dari hasil inventarisir saya tadi itu, saya temukan ada sekitar lebih dari 7 lagu. Kemudian yang sudah saya kuasai sampai saat ini itu ada 5. Sementara yang 2 belum sempat saya rekam, sudah saya dengar tapi belum sempat saya rekam, kemudian belum saya buat notasinya. Jadinya saya belum bisa main secara full untuk yang 2 lagu yang di Pulau Ai sama 1 di Desa Selamon. Belajar gong sembilan ini susah-susah gampang, tapi banyak orang bilang susah. Kenapa orang bilang susah? Karena jujur saja saya pribadi waktu belajar yang tadi dari kakek itu nggak bisa-bisa. Cara ngajarnya itu masih sangat jadul, kemudian pakai metode lama, yang penting didengar, kemudian dilihat. Setelah saya bisa, saya coba melihat gong sembilan ini nadanya seperti apa sih. Setelah tahu nadanya, oh lagu ini dimulai dari, makanya saya buat alurnya. Setelah jadi notasinya, kemudian saya coba ajarkan. Jadi 2 jam tiap hari Jumat, hari Minggu, kita ngajarin. Ternyata dalam waktu 1 bulan, mereka udah bisa. Wah, saya pikir ini berarti berhasil ini. Jadi dari tadi 1 lagu saya buat notasinya, kemudian saya buat sampai sekarang ada 5. Itu yang sudah betul-betul mahir ada sekitar 30 orang. Ya, semoga ke depan makin banyak yang nantinya bisa memainkan gong sembilan ini, ya terutama untuk anak-anak. Ada satu keunikan ketika anak-anak kita bisa dan mau mementaskan alat musik tradisional yang kita punya. Karena kalau misalnya tidak dipelajari oleh generasi muda, ya pasti akan hilang. Gong sembilan ini kan alat musik yang memang akulturasi yang sudah turun-temurun begitu. Yang saya pelajari ya tentang gong sembilan itu, orang Banda periode 1 yang dulu pasca 1621 keluar dari Banda, itu tidak ada satupun referensi yang menjelaskan tentang gong sembilan. Mungkin saja pada saat itu belum ada gong sembilan. Pasca 1621 itu di semua desa adat sudah ada gong sembilan. Datang orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, ya salah satunya dengan alat musik yang dibawa, salah satunya gong sembilan ini.
Kalau di Jawa kan umumnya gongnya itu kan intonasinya itu kan lebih tidak cepat gitu kan. Kalau gongnya orang Banda itu jauh lebih cepat, beatnya itu kan lebih cepat dari gongnya orang Jawa begitu. Itu menambah kuat dugaan saya bahwa ini memang betul-betul buah dari akulturasi budaya dan musik dari orang tua-tua kita seperti itu. Kalau musik gong 9 itu digabungkan dengan musik modern, itu memungkinkan nggak Pak? Atau boleh nggak? Kalau bagi saya yang misalnya yang biasa mementaskan gong 9, saya berpikir ini malah satu hal baru yang harus dibuat sehingga orang bisa melihat bahwa oh ternyata gong 9 ini alat musik tradisional yang tidak hanya bisa dipakai di kegiatan adat tapi bisa juga dikolaborasikan dengan alat musik lain termasuk alat musik modern seperti itu. Ya kalau kita mau melestarikan adat istiadat budaya Banda Neira maka ya wajib kita tahu terutama gong 9. Satu, budayanya orang Banda itu bukan budaya menulis. Jadi budayanya orang Banda itu budaya bertutur. Jadi bentuk yang ada adalah cerita. Dari cerita yang ada, itu banyak sekali yang hilang. Part-part yang hilang dari baik itu kabata maupun gong 9. Dulu misalnya antara saya dan kakek saya saja, kalau misalnya dulu saya menulis apa yang diketahui oleh kakek saya, mungkin saat ini saya akan banyak sekali tahu tentang baik itu kabata maupun gong 9. Tapi kalau keinginan saya ingin generasi muda yang ada di Banda termasuk anak saya itu pingin saya ajarkan supaya alat musik tradisional gong 9 ini ada dan tetap terus dimainkan sampai kapanpun seperti itu. Bagi saya Banda itu satu karunia Tuhan dengan potensi yang begitu besar, entah potensi sumber daya alam, kemudian potensi adat istiadat, sejarah, kemudian potensi pariwisata, itu sangat besar di Banda ini. Tapi ketika melihat sumber daya manusia yang siap untuk mengelola potensi yang begitu banyak, masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua. Dari problem inilah, ya saya merasa terpanggil. Kalau saya bisa berbuat lebih, misalnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih memiliki kompetensi untuk mengelola dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, kenapa saya harus kemana-mana dengan sesuatu yang saya miliki? Kenapa saya tidak kembali kemudian memanfaatkan apa yang saya punya untuk hal yang tadi? Kalau bahasa Banda, tanah tempat beta putus pusar. Artinya Banda itu tempat saya dilahirkan. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Banda? Otomatis ada tujuannya. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga Banda. Kebetulan tempat tinggal saya di desa paling di atas di gunung, kemudian pinggir pantai. Kadang-kadang kalau sore main bola, kemudian mandi air garam seperti kebiasaan hari-hari kan. Jadi kebetulan bapak saya seorang imam, guru mengaji. Kita 7 saudara, saya anak kelima. Jadi sekarang kan kerjanya di edukasi lingkungan, jaga laut sama jaga pulau dari sampah plastik dan keliling pulau untuk mengedukasi masyarakat. Lalu pengolahan sampah. Terus sampainya bagaimana bisa dipix permasalahannya dari Banda Neira lalu kirim ke perusahaan plastik di Surabaya. Jadi syukurlah sekarang sudah ada penyelesaiannya, sampah-sampah tersebut bisa menjadi berkah buat masyarakat. Dulu mereka hanya tahu bahwa sampah yang namanya sampah itu hanya dibakar atau akhirnya di TPA atau buang sembarangan. Setiap hari itu kalau jam 6 itu ke laut angkut sampah, setelah angkut sampah sampai jam 9 keliling pulau lagi angkut sampah. Itu yang di pulau itu kebetulan kita ada jaringan edukasi tentang bagaimana sampah plastik itu bahaya untuk laut, terumbu karang. Jadi alhamdulillah syukur ada semua pulau sudah bisa kumpul sampah dan masuk di tabungan BNM, Bank Sampah Banda Neira Mandiri. Tapi kalau yang di laut itu tiap hari ada karena
Pertama permasalahannya di desa-desa itu masih ada yang belum ada proyek program sampah. Jadi saya tidak bisa tanggulangi sendiri di pulau ini karena banyak kan. Jadi harus tahap satu pulau saja makan tahun untuk edukasi masyarakat. Jadi kebetulan kalau satu pulau selesai atau satu desa baru pindah yang lain. Jadi kalau yang di laut itu kita belajar itu masyarakat desa nggak punya program sampah, itu dia tinggal di pinggir pantai, kemudian di belakang rumahnya tidak ada tempat buang sampah, jadi target mereka ke laut saja buang. Jadi saya sudah bikin program selama 2 tahun di pesisir nelayan. Jadi karena jalannya kecil, mobil tidak bisa masuk, jadi saya pakai gerobak. Jadi ada 3 orang yang tiap hari mengangkut sampah di daerah pesisir nelayan, ditinggalnya di pinggir pantai, lalu bawa ke TPA. Jadi itu berhasil program itu karena 2 tahun berhasil karena tidak ada sampah lagi di pesisir di laut karena masyarakat sudah tahu pilah sampah. Saya diundang di Para Perintis Jakarta untuk menghadiri pertemuan. Di situ saya sampaikan bahwa saya punya program ini di Banda Nera tapi permasalahannya tidak selesai. Saya butuh mesin untuk potong plastik agar plastik itu bisa saya olah dan bisa kirim ke Jakarta atau ke Surabaya. Kita dapat sumbangan dari Banda Si, dari Lumination untuk beli beberapa mesin. Nah, akhirnya proses itu berjalan. Jadi sekarang sudah berjalan, kemudian yang dari sini itu di setiap 21 hari itu sampah yang dikirim 2-3 ton, bahkan lebih, baru dari Pulau Neras ini. Jadi saya pikir juga, yang di pulau ini bagaimana? Di Pulau Run, mereka pastinya buang kan ke laut atau bakar. Jadi saya pikir-pikir, lebih baik saya bikin program. Ya, program yang pertama itu saya bikin di Pulau Hatta, edukasi orang di sana. Kita bikin cara memilah sama seperti kampung-kampung yang lain. Nah, setelah Pulau Hatta selesai, pindah lagi ke Banda Besar. Di Banda Besar itu kita 2 tahun di sana, bagaimana mengedukasi mereka, kemudian dikumpul di satu tempat, lalu sampah itu dari sana dikirim ke sini, di Nera. Jadi kita olah proses. Setelah di Banda Besar selesai, kita bikin rumah plastik atau bangunan penampung plastik di sana. Ya udah berjalan sampai sekarang. Dan saat ini mereka kan udah bisa mandiri. Jadi kita serahkan satu buah mesin lagi di sana. Setelah Banda Besar selesai, kita pindah di Pulau Run sama Pulau Ai. Jadi insya Allah rencananya kalau masyarakat bisa mandiri, bahwa sampah itu bisa berkah dan bisa jadi uang buat mereka. Kalau yang di beberapa pulau, misalnya di Pulau Run itu saya masuk cuma 6 bulan saja. 6 bulan itu karena masyarakatnya ada bersatu, ada 2 komunitas sana yang kerjasama. Jadi pas saya kirim hasil pertama dari Pulau Run itu sangat banyak, karena mungkin pertama kali mereka baru tahu bahwa sampah itu bisa jadi uang, ya bisa diproses, bisa jadi berkah buat mereka. Hanya sekarang 6 bulan selesai, mereka udah kerja sendiri, sudah mandiri sendiri. Jadi tiap bulan itu saya ambil sampah di sana, tinggal saya catat berapa nasabah yang masuk di BNM, berapa dari kelompok ini. Tinggal saya jual, saya masuk uangnya masuk ke mereka. Dulu kan saya juga pernah jadi guru honor selama 15 tahun di 3 sekolah. Anak-anak ini sering makan jajan snack-snack itu, lalu sampahnya dibuang sembarangan kan. Masyarakat dulu nggak ada program sampah, bagaimana cara mengolah sampah dengan benar dan baik kan. Jadi mereka sering buang di selokan, sampah-sampah itu menuju semuanya ke laut. Jadi kalau dibiarkan begini, lama-kelamaan karang laut rusak. Jadi saya di mereka itu pernah rintis namanya komunitas Parnek yang jalankan program itu, MAGA program. Setelah itu pindah lagi desa, rintis lagi namanya KKAB, jadi kelompok kreatif anak Banda. Kebetulan di kelompok itu semuanya guru, ada guru honor, kemudian ada PNS, kemudian ada anak muda di situ yang ngumpul-ngumpul kan. Jadi tiap hari kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara mendaur ulang. Jadi kita bikin dompet. Jadi dompet itu mereka bikin dompet keranjang dari desa satu pindah ke desa satu. Kebetulan itu disupport sama Banda Si atau Lumination untuk biaya guru pengajar di situ, atau kita kurang apa bisa beli alat-alat di situ, misalnya mesin jahit, kemudian jarum. Pasarannya saya seperti orang gimana ya, kalau tidur malam ini dompet dari desa ini sudah banyak ratusan cara jualnya. Jadi saya kalau kapal masuk itu nggak punya waktu, saya sering ke Benteng, Istana Mini, ke pokoknya tempat-tempat objek wisata lah saya jual di sana. Jadi uangnya lagi saya kembalikan ke ibu-ibu itu. Jadi karena mereka sudah tahu manfaat, sampai ini jadi uang. Akhirnya sudah, mereka bikin setiap desa itu berlomba-lomba bikin. Nah, program ini karena jalan bagus, ada bantuan ADD, yaitu Kampung Baru, beli 5 mesin untuk kasih ke beberapa ibu PKK. Akhirnya mereka jalan dengan bantuan 5 kelompok itu.
Kemudian diminta lagi di pulau lain untuk mengajar. Jadi syukurlah alhamdulillah karena banyak apa-apa permintaan kerajinan ini dari luar, kemudian wisatawan juga banyak yang suka. Hanya tiap saat mereka buat laku saja. Mau dibilang fix permasalahan sampah di bandara sebenarnya sudah tidak ada. Karena plastik sudah ada solusi, kita bisa bikin minyak, solar, bensin, minyak tanah, kemudian bertonton setiap 12 hari kita 21 hari kita kirim 4 sampai 3 ton ke Surabaya kan. Nah, rencananya ini saya akan bikin di semua pulau seperti itu. Nah, tinggal saya mendorong, saya sering ke kepala desa, ini sampahnya bisa jadi berkah, kamu bisa bikin program di desa, kamu hanya mengumpul saja sampah yang sudah dipilahkan, bawa ke saya yang olah, jadi uangnya masuk ke desa. Jadi pada saat dana desa tidak ada, ya uang ini bisa dipenunjang untuk membantu para pekerja. Jadi programnya sampahnya tidak, program sampah tidak berhenti. Jadi makin banyak orang yang sadar peduli dengan sampah. Karena dia sudah tahu bahwa sampah itu bisa jadi manfaat buat mereka. Waktu pemerintah dengar, wah di bandara ada tanggulangi sampah dengan baik kan, bisa bikin minyak, solar, minyak tanah. Hanya dari Dinas Lingkungan Hidup datang. Dia kasih proyek bikin bangunan bank sampah itu di sebelah. Itu dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah. Jadi kan kita punya 3 mesin di sini kan, mesin pyrolysis. Yang ini ukurannya 50 kg plastik, yang satu lagi yang kecil itu 30 kg. Iya, ada yang satu lagi yang kecil itu 1 kg. Jadi kalau ada plastik jenis baru, kita tesnya di situ, di yang 1 kilo itu. Kalau dia bisa jadi minyak, berarti kita bisa pakai. Kalau tidak, kita catat. Kita catat nomor plastik atau ini jenis plastik ini nggak bisa jadi apa-apa. Nanti kalau ada dari pemerintah datang, kita lapor. Pak, ini nggak bisa diolah sama sekali, nggak bisa recycling. Dia nggak bisa proses jadi minyak. Jadi kita bikin kerajinan seperti dompet. Jadi sudah, setelah mereka paham dan bisa mandiri, jadi kita sediakan mesin kan, nah, dengan kondisi mesin kemudian bangunan. Nah, baru sudah, oh ya kamu sudah bisa kerja ya, kalau plastik nomor ini bikin ya begini, kalau yang ini bikin ya begini. Setelah tahu, sudah baru kita lepas, bahwa ada manfaat dari, buat apa, buat pulau tersebut. Mungkin ke depannya saya mau bikin kapal sampah besar. Insya Allah, rencananya biar bukan bandar saja, saya mau angkat sampah di Maluku semua. Saya menurut saya kalau mereka bisa bikin kapal sampah, itu tiap hari kan sampah nggak ke laut. Jadi kapal sampah itu kan angkat di pulau-pulau. Jadi bagaimana solusinya pulau itu bisa tanggulangi sampah? TPS juga nggak ada, alat-alatnya nggak ada. Kalau ada kapal sampah ya udah, ada kapal sampah tabung di bank sampah ya udah dia proses di itu langsung bawa ke perusahaan plastik. Berapa banyak pulau Indonesia, pulau kecil nggak? Tapi tidak ada kapal sampah. Makanya saya ambisi bagaimana pulau-pulau ini di Bandanera bisa ada kapal pengangkut sampah. Akhirnya Allah kabul, jadi kapal sampah. Nah sekarang sudah keliling ambil apa sampah di Pulau Banda. Hanya di Banda, hanya di Pulau Banda. Bagaimana dengan yang di Ambon, di Maluku Tengah? Nggak, harapannya mungkin bisa ada perhatian penting dengan sampah. Karena kalau saya sendiri yang mengurus semua ini, wah tidak bakalan selesai. Mungkin ada lagi proyek-proyek pemerintah yang bisa istilahnya bikin bangunan-bangunan bank sampah di pulau-pulau. Kemudian ada apa kerja keras untuk mengedukasi masyarakat ya, agar bisa selesai. Nama saya Muhammad Farid, asal dari Bandanaira. Orang tua saya, papa dari Run, mama saya dari Minangkabau. Saya kuliah S1 di Jakarta, di IAIN Syarif Hidayatullah. S2-nya di Universitas Brawijaya, Malang. Terus selanjut tahun 2010, S3 di Universitas Airlangga, Surabaya. Pak, jadi sebelum saya sampai di sini, saya sempat keliling-keliling, lihat-lihat, mungkin ngobrol sama ibu yang menjaga guest house dan lain-lain. Rata-rata saya lihat mereka tuh tahu sejarah ya, dan mereka paham apa yang leluhur mereka lalui gitu. Selalu ada impian untuk mengabdi gitu. Bisa diceritakan nggak Pak, kenapa bisa satu pulau kayak gitu? Penduduk Banda itu terdiri dari banyak sekali ragam etnis budaya. Juga mereka berasal dari banyak tempat di luar Banda, tapi sudah bermukim sekian lama di sini. Orang-orang yang datang ke Banda, hidup di Banda, makan dari
hasil perut bumi Banda ya, dari rahim tanah kita. Secara langsung mereka ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para leluhur dulu. Sehingga membentuklah satu perasaan yang sama. Sadar atau tidak sadar itu ada di kita semua. Karena punya perasaan yang sama, sehingga punya kepedulian yang sama terhadap problem yang mereka rasakan bersama. Itu yang membuat kita menjadi satu rasa, satu orientasi hidup. Saya pernah mencontohkan beberapa hal seperti ini yang saya ambil dari contoh misalnya peran perempuan di Banda. Perempuan Banda itu tanpa disadari menduduki posisi paling sentral. Nah ini saya coba rujuk ke sejarah kita, ternyata memang pasca genosida 1621 itu kan Banda nyaris habis laki-lakinya kan. 14 ribu dibunuh, sebagian dibuang. Yang tersisa kurang lebih 1000 itu adalah ibu-ibu dan anak perempuan. Nah sejarah ini ternyata berlanjut tuh sampai hari ini. Hari ini Banda itu bukan saja didominasi secara jumlah oleh perempuan, tapi di hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga, bahkan sampai ke lembaga-lembaga pendidikan yang paling tradisional seperti tempat pengajian, itu paling banyak ibu-ibu itu yang berperan di situ. Guru ngaji di Banda Neira itu paling banyak ustazah. Guru di sekolah paling banyak itu ibu guru. Dosen di kampus Atasari itu paling banyak perempuan. Jadi peran sentral perempuan itu ternyata menyejarah dari dulu. Bukan saja karena akibat konflik dan genosida itu, tapi ternyata sejarah ini dipelajari betul ya, dipahami betul, dihayati betul, sehingga membangkitkan kesadaran untuk ini perempuan harus lebih maju. Karena berharap kaum laki-laki untuk kembali ke mereka itu harapan kosong kan. Sebagian mati dan sebagian dibuang. Jadi memunculkan semangat untuk mandiri, semangat untuk membawa Banda ini lebih baik lagi dari kaki perempuan. Ya perempuan-perempuan itulah yang melahirkan kita hari ini gitu. Secara genetik ya, tapi saya kira yang lebih utama adalah warisan pikiran itu kan, perasaan itu tuh yang sampai ke kita hari ini, sehingga kita punya satu kesamaan rasa, kesamaan pikiran itu kan. Kesamaan cita-cita untuk Banda Neira. Lantas dari dimula fase kedua sampai sekarang ini, bagaimana peran laki-laki menyesuaikan diri terhadap kondisi kayak gitu, Pak? Pasca genosida 1621, kondisi Banda memang dalam situasi yang sangat-sangat timpang ya secara populasi. Dipenuhi dengan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Tapi tahun-tahun setelah itu, dalam literatur sejarah juga dijelaskan bahwa banyak sekali penduduk-penduduk luar yang datang berkunjung untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jauh sebelum itu ya, jauh sebelum eksodus yang datang secara perlahan-lahan, jauh sebelum itu sebenarnya Belanda juga, VOC dalam hal ini juga sebenarnya melakukan eksodus secara terencana. Jadi memindahkan penduduk-penduduk dari luar Banda untuk mengurusi perkebunan-perkebunan pala yang sudah ditinggal, tidak lagi terurus karena sebagian besar kaum prianya tidak lagi ada di tempat, tidak lagi di Banda. Makanya di dalam literatur sejarah banyak orang dari Sangir Talaut, lalu kemudian dari Jawa, dari Sumatera juga didatangkan di sini ya, orang-orang buangan ya istilahnya, yang dipekerjakan di perken-perken, perkebunan-perkebunan pala. Tujuan awalnya untuk bisa mengelola pala yang tadinya tidak terawat lagi. Belanda itu seperti kehabisan akal karena setelah dibantainya para kaum laki-laki yang justru punya peran sangat penting untuk rempah, ternyata mereka mengakui ini satu kesalahan besar, sehingga mereka harus mendatangkan orang-orang buangan untuk dijadikan budak-budak di perkebunan. Fakta membuktikan tidak berhasil kan. Orang-orang yang dipekerjakan di perkebunan dari Jawa, Sumatera, Sangir dan segala macam itu tidak punya keahlian seperti yang dipunyai oleh orang-orang, dalam hal ini laki-laki Banda, yang memang sudah sangat paham betul dengan habitat dari pala itu sendiri. Sehingga mau tidak mau, dibukalah pintu untuk yang gelombang kedua tadi itu. Jadi orang-orang dari Seram, Tual, Papua, itu kemudian dibuka akses untuk bisa datang ke sini mengelola perkebunan pala yang memang lambat laun sudah semakin menurun kualitasnya. Yang datang di kemudian hari ke Banda itu adalah diaspora dari orang-orang yang terusir di 1600 itu. Jadi ada orang-orang asli Banda yang sebenarnya kembali. Dan itu diakui oleh banyak sekali orang-orang tua kita hari ini, bahwa kita tidak benar-benar meninggalkan negeri ini. Di suatu masa, nenek moyang kita kembali tanpa diketahui oleh orang kolonial. Situasi ini
mengharuskan Belanda seperti menelan ludah sendiri kan. Akhirnya mereka harus mengakui bahwa ternyata rempah pala itu harus dikelola oleh orang Banda sendiri. Mungkin dari generasi inilah kemudian yang kita bisa lihat peran kaum pria ya atau laki-laki Banda itu mulai terlihat ya. Bisa kembali ke kebun-kebun dan juga untuk mata pencarian lain seperti melaut dan yang serupa dengan itu. Situasi ini semakin banyak ya, maksudnya kedatangan para diaspora itu semakin banyak diiringi dengan bangkrutnya VOC di tahun 1700-an itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerima diaspora itu datang lagi ke Banda Neira. Tapi Banda sudah terlanjur begitu banyak dan ragam etnis tadi itu, dari Jawa. Nah inilah kawin-mawin, sehingga terjadilah Banda yang begitu plural, ya, begitu majemuk sampai hari ini. Membuat Hatta, Bung Hatta sendiri menyebut Banda sebagai Indonesia kecil kan dalam memoarnya. Kalau di masa sekarang gimana kondisi laki-laki Banda? Tentu ada peran ya masing-masing ya di lembaga-lembaga pemerintahan, di sekolah-sekolah. Tapi yang tadi saya bilang sampai hari ini pun masih didominasi oleh perempuan. Perempuan ini perannya tuh di pendidikan ya, di lembaga-lembaga pendidikan yang resmi sampai yang informal, yang lokal, yang tradisional itu mereka ambil peran luar biasa. Saya yakin ini bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah masa lalu yang membuat perempuan mau tidak mau, suka tidak suka harus berjuang untuk menghidupi dirinya dengan situasi yang timpang saat itu ya di abad-abad 17 itu. Dan ini satu hal yang sangat khas Banda. Kalau misalnya Pak Farid bisa ke masa lalu, apa yang ingin Pak Farid ubah? Tidak ada. Masa lalu itu kan anak zamannya kan. Dia udah lahir. Hari ini kita nggak mungkin mengutuk kolonialisme. Karena kita hidup hari ini juga dengan ikon-ikon kolonial kan. Kalau kita memperturutkan emosi kita terhadap itu, ya kita berarti tidak belajar dari apa yang sudah kita lalui. Kalau saya biarkan masa lalu itu seperti itu adanya, karena itu menjadi bagian bukan saja tidak terpisahkan, tapi penting untuk hidup kita hari ini dan untuk kemawasdirian kita, jadi untuk kewaspadaan kita di masa depan. Ini juga yang akhirnya muncul dalam pikiran dan ucapan orang-orang Banda yang mungkin sering dengar. Mereka begitu fasih berbicara sejarah, begitu menghayati bicara tentang. Karena memang sejarah bukan sekedar cerita dulu. Bagi mereka sejarah itu identitasnya mereka yang memang harus mereka tahu. Dan diwariskan itu turun-temurun. Apa yang harus kita banggakan dari identitas kebandaan kita adalah bagaimana kita menjaga negeri ini apapun yang pernah kita alami di masa kolonial itu. Karena kolonialisme bukan hanya bisa datang dari orang asing. Tindakan kolonial itu bisa juga bersumber dari ulah kita sendiri. Maka jangan pernah melupakan, tapi maafkanlah. Ya, forgive, but not forget. Ya. Itu masa lalu, jadi biar itu ada. Hari ini Banda hidup dengan masa lalunya, sampai hari ini kita hidup dengan masa lalu kita. Hidup dengan semua simbol-simbol kolonial, penjajahan, kemunafikan, kerakusan, dan seterusnya. Dengan kesadaran hidup bersama ini, harusnya di dalam diri kita itu terentang masa depan yang diusahakan harus lebih baik. Kita punya cermin, kan? Itulah pentingnya sejarah. Banyak bangsa tidak punya sejarah. Banda kaya dengan sejarah. Kekayaan sejarah ini harusnya cermin. Masa depan yang lebih baik hanya bisa kita wujudkan dengan bagaimana kita mawas diri, jaga negeri, dan punya tekad kuat memajukan Banda Neira sebagai identitas. Terakhir Pak, apa itu Banda menurut Pak Farid? Banda segalanya buat saya. Kita semua punya masa lalu ya. Saya dulu pernah membuang masa lalu. Tapi dari Banda, saya ingin memungutnya lagi. Ternyata kita tidak bisa lari dari itu. Apapun masa lalunya. Prosesnya tadi udah lihat kan? Kayak gitu. Memang manfaatnya paling banyak sih. Iya.
Yang essential oil ini, juga yang ini sama ya? Ini sama. Iya, 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 iya. Nah, Pak, artinya kan ini kebunnya udah lama ya? Ini dari awal udah seperti ini atau ada perubahan, Pak? Maksudnya kalau perubahan dari luasannya ya. Luasannya itu udah berubah. Sebab dulu Van den Berkel itu kan memiliki 5 area perkebunan, termasuk yang di sini namanya Groot Waling, waling besar. Perkebunan yang ini aja luasnya dulu sekitar 43 hektar. Yang ini aja ya, belum yang lain-lain. Ya, kan ada 5. Oh. Bangunan ini pun itu bangunan dari pertama... Dari pertama dibuat. Dari pertama dibuat didirikan oleh itu, ya. Van den Berkel. Oleh Van den Berkel itu pada abad ke-17. Jadi ini 100 tahun kemudian baru Perek Walang ini didirikan. Iya, jadi perek yang terakhir didirikan ini sudah. Namanya Groot Waling. Pak Pungki boleh ceritain waktu pertama Van den Berkel ke sini sampai sekarang? Kalau awal mula Van den Berkel datang ke Banda itu, Peter Van den Berkel, itu di abad ke-16, 1612 beliau datang. Beliau sebagai Admiral Angkatan Laut ya, dari Kerajaan Belanda. Telah mengetahui bahwa ada rempah-rempah pala yang memang dibutuhkan di sana ya, karena menyangkut dari aroma ataupun khasiatnya mungkin ya. Jadi mereka datang sini, itu dia sebagai komandan angkatan laut dari kapal-kapal perang ya, dari Kerajaan Belanda. Itu singgah pertamanya di Pulau Ai, jadi bukan di Banda Besar ini, di Pulau Ai. Nah, dia merasa tertarik bagaimana sampai di Pulau Ai, dia kepingin mendirikan perkebunan khusus ya, perkebunan pala. Tapi kan beliau nggak lama di sini. Jadi sebelum meninggalkan Banda, beliau panggil adiknya yang memang orang petani di Belanda sana ya. Setelah itu dari turun-temurun, dari generasi ke generasi ya, akhirnya perkebunan yang dimiliki oleh keluarga Van den Berkel itu semakin berkembang. Sampai di Banda Besar sini. Menurut kakek saya yang cerita itu, sampai di Banda Besar ini sudah masuk ke abad 17. Sedangkan ini perkebunan yang dimiliki yang terakhir. Yang namanya Frederik Van den Berkel. Jadi ini yang terakhir. Jadi Sanadoro yang keempat, Groot Waling dari 3 di Pulau Ae ya. 4 Klein Waling, 5 Groot Waling. Tapi sejarah Groot Waling beda sama yang di sana. Tapi yang di sini tuh sifatnya barter dengan pemilik tanah yang ada di sini dulu. Kebetulan pemiliknya yang asli itu, orang asli Banda asli itu, dia nggak berkeluarga, akhirnya diambil jadi keluarga semuanya ya, dijamin semua. Sebelum beliau meninggal, ini diserahkan ke Frederik Van den Berkel. Satu-satunya perkebunan yang dalam arti kata tidak merampas ya, dari penduduk asli ya itu. Dan perkebunan ini tuh berakhir setelah pendudukan Jepang. Jadi pada tahun 1942, Jepang masuk Pulau Banda. Dan semua pemilik perkebunan ditahan, ditawan oleh pasukan Jepang. Sebagian besar ditawan di Makassar, sebagian besar mereka balik pulang ke Banda. Kakek saya itu ditahan di Makassar. Namanya Frederik Steiner Van den Berkel. Begitu sampai Indonesia merdeka, Jepang menyerah tanpa syarat, kakek saya balik ke Banda. Tapi balik ke Banda pada saat itu sudah tidak punya hak lagi untuk memiliki perkebunan ini. Karena sudah diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1976, bapak saya mulai minta kompensasi terhadap pemerintah Indonesia tentang perkebunan ini. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan dikembalikan sebagian besar ke pemiliknya. Perkebunan ini dikembalikan sekitar 12,5 hektar dari 140 hektar lebih ya. Tadinya sih nggak ngerti ya, tanam pala caranya gimana, panen pala caranya gimana. Tapi saya ingin cepat adaptasi dengan lingkungan sini. Saya itu nggak ngumpul sama orang tua. Justru saya bikin rumah-rumah kecil dari bambu, dari kayu, di areal perkebunan. Supaya saya cepat untuk bisa belajar iya. Soal pala ya? Ya, jadi anggap saja macam otodidak begitu ya. Sampai sekarang saya bisa membuat benih pala, dan sebagainya iya toh. Terus hasil apa dari buah pala itu bisa dijadikan apa sampai tahu semua. Nggak ada yang terbuang dari hasil pala itu.
semuanya dari pohon itu bisa diproses. Yang buahnya untuk dijadikan manisan, sirup, terus selai, segala rupa makanan ringan ya. Bisa dijadikan minyak. Daunnya pun bisa dijadikan essential oil. Waktu pertama Bapak memutuskan untuk memulai benih-benih ini nih, dan essential oil terutama, kayaknya terobosan ya Pak di buah pala ya? Iya, memang terobosan baru ya. Sebab begini ya, pada saat itu karena perubahan iklim ya, itu tiba-tiba setiap bulan Mei ya, dalam bulan Mei itu pala itu gugur. Tadinya nggak pernah begitu. Apa di sisi lain, apa karena pohon pelindung itu sudah banyak ditebangin ya, sehingga pengaruh udara laut itu membuat pala itu rusak. Jadi setiap bulan Mei di sini dingin banget hawanya, Mei, Juni sampai Juli itu, nah itu pala rontok. Nah terus tiba-tiba punya keinginan bagaimana solusinya untuk menjadikan bahwa pala itu daripada terbuang, kita jadikan lain, diproses untuk apa. Pada saat itu ada dari Balai BPTP ya, itu datang ke sini memberikan penyuluhan mengenai gugurnya pala itu juga, yang rontok itu ya. Terus juga solusi untuk dijadikan essential oil. Mulai dari saat itu kita mulai belajar, terus sampai jadi sekarang ini. Nah, tapi kalau benih lain persoalannya, saya bikin benih pala itu. Jadi waktu itu kan pala sudah banyak yang kosong ya, areal perkebunan saya banyak yang kosong. Jadi saya mulai belajar gimana caranya membuat benih pala. Awalnya sih banyak kegagalan sih. Macam kita semai sekitar 100 biji, paling yang jadi 5, yang lain tuh mati. Pada satu saat ya saya tuh lagi nongkrong di pantai. Terus waktu saya duduk-duduk di pantai, saya lihat pohon ketapang nih bijinya tunas di pasir. Terus saya berpikir, apa kira-kira pasir ini berpengaruh terhadap pala ya kira-kira? Lebih bagus apa lebih baik? Sebab ketapang aja tumbuh. Kan ada kadar garamnya di pasir tuh ya. Saya udah niat nih, begitu musim pala, saya mau ngambil pasir ya, saya taruh di sini. Jadi waktu ini panen, saya ambil 1000, saya semai. Ternyata yang di pasir itu pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus. Yang tadinya yang jadi ya cuma 5%, sekarang kebalikan, yang 90% jadi. Terus kebetulan ada dari Dinas Pertanian Ambon mengadakan kunjungan ke Banda. Ingin memberikan bantuan berupa benih pala terhadap petani-petani yang belum memiliki. Kebetulan mereka masuk ke sini, lihat. Oh ini Pak, bisa dijual untuk bantuan kepada masyarakat. Oh silakan kalau mau beli. Ah, mulai dari situ terus berkembang. Akhirnya dapat rekomendasi dari kementerian, diberikan hak untuk dijadikan penangkar di Maluku Tengah sini. Setelah kita jadi penangkar, mesti ada pemilihan pohon induk yang sudah ditentukan dari Balai Pertanian dan Dinas Pertanian. Jadi pohon itu yang dijadikan benih harus dikasih barcode. Nggak boleh ngambil pohon lain. Sudah tercatat. Namanya PIT ya, pohon induk terpilih yang diberikan barcode itu. Pak, boleh sedikit bicara tentang si essential oilnya Pak? Karena kan apalagi sekarang lagi zaman ya. Iya, sebetulnya essential oil ini paling bagus juga ya. Memang dibutuhkan. Terutama juga untuk produk kosmetik. Yang saya dengarnya begitu ya, hampir semuanya itu banyak menggunakan essential oil, nutmeg ini. Bagus juga sih ya untuk kesehatan, apa semua itu obat penenang itu ya. Ya kalau pasang sekarang di antara 1,2 lah per kilonya itu ya. Apalagi ini pala Banda kan, yang dikatakan pala yang terbaik di dunia ini kan pala Banda. Saya berharap ada satu eksportir yang datang dulu ke Banda untuk memperkenalkan essential oil ini lebih keluar lagi. Tapi kita harus optimis, mudah-mudahan masa depan pala ini bisa kita kembangkan lebih bagus lagi. Terutama dibantu dengan industri-industri pengolahan ya. Negara lain bisa tertarik juga dengan apa yang kita hasilkan dari produk jadinya ada. Itu aja. Apa itu Banda buat Bapak? Banda bagi saya, anggap saja kerajaan saya, surga saya. Walaupun saya bukan lahir di Banda, tapi dibesarkan di Banda, saya merasakan bahwa Banda itu surga bagi saya. Thank you.
Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Nama saya Oscar. Iya, saya Pak Burhan. Pak Burhan apa nama panjangnya, Pak? Pak Burhan Lohor. Boleh ceritain nggak masa kecil Bapak di sini gimana? Masa kecil kita ya seperti anak-anak yang lain juga, cuman bedanya ya mungkin karena kita lahir di pulau ya. Pulau kita ini pulau yang terjauh dari Kecamatan Banda, pulau yang terpencil. Saya pikir bukan rata-rata, tapi semua orang Run itu pasti bisa berenang. Masa kecil dia pasti mainnya ke laut, karena memang geografis wilayah kita dikelilingi oleh laut. Setelah kita mulai tumbuh dewasa, maka kita bersekolah juga. Tapi kita bersyukur ya, karena di zaman saya Pulau Run sudah punya sekolah. Tapi di zaman orang tua saya itu belum ada sekolah di Run. Jadi setelah kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka tahun 45, itu sampai tahun 60-an belum ada sekolah di Run. Nanti setelah 60-an sudah masuk sampai tahun dekat-dekat tahun 70, nah itu baru ada sekolah. Namanya SD GPM, punyanya sekolah Kristen. Tapi waktu itu sekolahnya juga masih 3 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau melanjutkan ke kelas 4, maka mereka harus pergi ke Banda Neira, ke kecamatan. Tapi syukur di zaman saya sudah ada SD dan bahkan sekarang kita sudah bangun SMP. Jadi di Run sekarang sudah ada TK, ada 2 SD dan 2 SMP. Nah, nanti kalau mau dilanjutkan ke SMA, maka anak-anak harus pergi ke Banda Neira. Begitupun kalau mau lanjutkan ke perguruan tinggi, harus ke Banda Neira atau harus ke Ambon. Status sekarang ini kita desa, kita punya kepala desa, ya perangkat-perangkat pemerintahan juga kita punya semua lengkap. Tapi kita juga punya dewan adat di Pulau Run. Jadi dewan adat ini juga bekerja, mereka berfungsi. Antara pemerintahan dengan dewan adat itu mereka saling kerjasama. Unsur pemerintahan mereka ngurusin soal pemerintahan. Nah dewan adat ini mereka ngurusin hal-hal yang menyangkut dengan adat istiadat di Run. Salah satu contoh untuk laut. Kita ada istilahnya sasimeti. Dalam jangka waktu tertentu, ada beberapa biota laut yang dimeti atau yang dikarang, itu yang nggak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu namanya disasi. Itu bahasa Maluku. Sasi itu artinya pelarangan mengambil sesuatu dari laut. Jadi contoh, kita sasi lola dan teripang. Nah, itu berarti teripang dan lola tidak boleh diambil sebelum waktunya ditentukan. Yang mengurus ini, itu dewan adat yang ada di Pulau Run. Jadi mereka buat satu musyawarah besar, kita mau sasi apa. Mereka buat satu jangka waktu. Ya, kita sasi 6 bulan, umpamanya. Setelah itu diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai hari ini, lola dan teripang disasi sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu berarti seluruh masyarakat, baik masyarakat Pulau Run maupun masyarakat pendatang, itu dilarang ambil lola dan teripang karena ada disasi. Kalau melanggar, pasti ada sanksinya. Biasanya kalau sanksinya itu, mereka nanti disuruh jalan keliling kampung, diarak keliling kampung, lalu badannya dikasih daun kelapa kuning, janur kuning itu, mereka disuruh teriak, saya pencuri teripang. Dan itu berulang-ulang sepanjang jalan di Pulau Run ini. Itu hukuman dari Dewan Adat. Dan Dewan Adat itu semua harus orang Run asli, karena mereka yang mengerti dan mengurus hal ihwal tentang adat di Run. Kadang satu tahun satu kali, kadang ada yang disasi untuk 2 tahun. Kadang kalau seperti lola, itu disasi 5 tahun, 6 tahun ke depan. Karena perkembangan biakannya sangat lambat itu lola. Makanya disasi harus dalam jangka waktu lama, baru bisa diambil. Supaya bisa besar dulu kan. Begitupun di hutan. Tapi kalau di hutan itu lebih banyak kepada kelapa. Tujuan disasi itu supaya orang tidak ambil kelapa dalam bentuk muda. Sebab apa? Karena itu nanti rusak. Tunggu tua, tunggu kering, supaya bisa dibikin kopra. Nah, itu bisa diekspor lagi, bisa dijual. Jadi, semua dewan adat, 6-7 orang itu, mereka ngurusnya semua. Semua persoalan adat yang ada di negeri. Sampai adat perkawinan pun mereka turut terlibat dalam pengurusan. Jadi, adat itu bukan saja untuk sasi di laut atau sasi di hutan, tapi juga sampai di hal kehidupan manusia hari-hari. Hubungan tetangga dengan tetangga, perkawinan antara orang asli Run dengan orang Run, dan orang Run dengan orang pendatang. Nah, itu beda juga. Jadi, Dewan Adat ini yang harus mendudukan persoalan adat. Tapi tetap tanggung jawab itu ada pada orang tua dari mempelai. Tapi aturan ini dari Dewan Adat. Dan itu diterima oleh semua masyarakat. Adat itu kalau sampai dilanggar, maka dia akan membekas sampai 7 turunan. Mereka disumpah itu di situ. Jadi ada satu poin itu yang menyatakan bahwa kalau sampai kamu mencuri atau sampai kamu melanggar adat, maka nanti sampai 7 turunan kamu itu akan berbuat seperti itu. Nah, makanya orang sangat hati-hati sekali dengan aturan adat itu.
Kalaupun ada yang melanggar, itu pasti bukan orang lokal, bukan orang Run. Pernah terjadi ada satu, tapi dia orang pendatang. Mereka datang pakai apa? Pakai kapal. Mereka dari Jawa. Mereka nyelam tripang. Tapi niat mereka mau curi itu, karena mereka datang tidak melapor dulu ke desa, ke pemerintah maupun ke dewan adat. Mereka langsung nyelam, langsung ngambil tripang. Ternyata ada satu penyelam itu pada saat dia turun, dia ketahan di bawah. Dan yang lebih aneh lagi, yang tahan dia itu gurita. Dia ketahan di bawah, nggak bisa naik. Sampai hampir mati dia di sini. Nah, setelah itu, mereka datang ke kampung, baru mereka minta maaf. Dewan adat mulai duduk berunding lagi, maka mereka dibuat sedikit ritual untuk mereka, semacam permohonan maaf begitu. Lalu, semua barang-barang yang mereka ambil disuruh kembalikan. Ditaruh lagi di laut, ditaruh lagi di karang-karang itu. Baru setelah itu mereka disuruh pergi. Dari umur berapa dan tahun berapa mulai jadi bagian dari Dewan Adat? Dewan Adat berganti-ganti. Dewan Adat itu dipilih oleh orang-orang adat itu sendiri. Jadi mereka yang melihat orang ini yang mengerti tentang adat. Dia konsen terhadap adat. Selama ini memang dia turut melestarikan adat. Nah, dia itu yang dirangkul. Pak, saya boleh tanya satu nggak, Pak? Ini kan Pulau Run ini konon ditukar sama Manhattan ya? Boleh diceritain sedikit nggak, Pak? Jadi cerita yang saya dapat dari beberapa pelaku sejarah juga, beberapa bukti sejarah yang pernah kita baca. Jadi Run ini memang betul pernah ditukar dengan Manhattan. Di dalam perjanjian Breda, itu ada cerita tentang pertukaran antara Run dan Manhattan. Kenapa sampai Run dan Manhattan ditukar? Nah, itu terjadi pada saat Run direbut oleh Belanda dari tangan Inggris. Sebab Run dikuasai pertama oleh Inggris dan Belanda masih berada di Banda Neira. Satu waktu Belanda mulai merasa curiga, kenapa Inggris bisa bertahan di Pulau Run? Ada apa di sana? Sedangkan Pulau Run dibandingkan dengan Banda Neira, pulaunya lebih kecil. Maka Belanda punya inisiatif, dibuatlah satu ekspedisi kecil untuk datang ke Run, mengecek kenapa Inggris bisa bertahan di Run. Belanda baru kaget, yang membuat Inggris bertahan di Run itu karena Run punya banyak pohon pala. Dan itu jadi perebutan antara penjajah-penjajah pada zaman itu. Makanya Belanda berkeinginan untuk merebut Run dari tangan Inggris. Dalam kondisi yang ada sekarang ini, apa yang Bapak bisa lihat dari Run atau mungkin impian Bapak terhadap Run, Pak, di masa depan? Iya, saya sebagai putra Run, saya punya banyak impian tentang Run. Sebab menurut saya, Run ini punya potensi yang besar sekali. Di laut kita kaya, di darat juga kita kaya. Tapi sampai sekarang Run ini belum dieksplor, belum maksimal dimanfaatkan. Run ini bagian integral daripada NKRI. Run punya nilai historis. Situs-situs sejarah kita tidak pernah ada sentuhan. Ada rumah tempat pengasapan pala dari zaman Belanda. Kita punya benteng, tapi semua terbengkalai. Tidak pernah ada renovasi dari pemerintah. Padahal ini aset. Orang dari Eropa datang ke Run, apa yang mereka mau lihat? Historisnya, apa yang mereka bisa lihat sekarang? Semua tinggal puing-puing. Tidak ada renovasi. Harapan saya lewat pemerintah, tolong Run diperhatikan, Run dikembangkan, terutama nilai historisnya, pariwisatanya juga dieksplor supaya bisa lebih maksimal lagi. Dan kehidupan masyarakat Run, mata pencaharian, terutama nelayan dan petani, bisa lebih sejahtera lagi. Apa itu banda bagi Pak Burhan? Bagi saya, banda adalah rumah masa lalu dan rumah masa depan. Saya bangga menjadi anak banda, karena banda punya begitu banyak nilai historis. Saya bersyukur Allah menjadikan banda ini begitu banyak potensinya, sehingga masyarakat banda terbiasa dengan kehidupan yang dimanjakan oleh alam. Banda juga bagi saya adalah rumah masa depan. Saya yakin dan percaya bahwa banda ke depannya akan lebih baik lagi, karena banda punya potensi yang besar, sehingga satu waktu pasti banda bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Halo Pak, salam lagi dong. Ya, Supri. Oscar. Pak, Bapak asli sini tapi? Ya, dari zaman saya punya orang tua, Pak. Dari tete nenek moyang, Pak, lahir di sini. Keturunan dari uyang saya dari Jawa. Kalau uyang saya itu punya cerita buat saya bahwa antua ini dulu dia bilang katanya borok, cuma injak kaki saja ikut langsung begitu dari Jawa. Siapa tahu uyang ini punya laki juga sudah ada di Jawa sana. Tetapi waktu ke pasar, di belanja begitu langsung dapat injak, langsung ikut sudah. Ikut kapal itu sudah naik di kapal langsung datang ke banda itu. Jadi uyang Saliot ini dia datang begitu juga cari kerja ke banda sini begitu.
Ya, untuk kawin juga sama-sama orang Buton juga lagi, begitu, Pak. Kalau tete saya lahirnya di Kumber, tapi antua datang kerja di Pulau Hatta sini, kawin dengan katong punya nenek juga di sini, begitu. Di Pulau Hatta begitu. Oh, mereka ketemunya di ya, di Hatta, Hatta ya. Ya, ya, ya. Pak boleh ceritain tentang masa kecil Bapak enggak di Pulau Hatta? Kalau saya masih kecil di Pulau Hatta ini, Pak. Wah, hidup terlalu setengah mati gitu, Pak. Mengapa bilang harus katong setengah mati ini? Karena kapan baru katong melihat itu motor datang ke sini? Motor dikatakan speed, Pak. Tidak pernah melihat. Dan saya punya kuku kaki ini banyak kali tercabut, Pak. Kalau lihat speed camat datang kunjungi atau rapat di sini, kita lari mati lihat-lihat itu. Saya sekolah di sini, Pak. Saya juga nakal, Pak. Kemungkinan besar kepala sekolah atau apa dia melihat itu. Saya juga pernah berhenti di sini, sekolah juga di Banda Besar, Deko, di Mama Pu kampung sana. Waktu masa beta pu bapak tugas di tahun itu, beta masih nakal betul, Pak. Atau manakal betul-betul, kalau bahasa bilang dia tambang begitu, Pak. Beta berpikir juga sampai sekarang, kalau beta punya anak-anak macam begitu, beta juga harus berpikir beta punya diri. Kalau beta mau cerita tentang masalah dia punya kecil, dia terkenal beta. Karena beta keluar pergi laut itu jam 4, jam 3, paling terlambat jam 5. Kadang beta pulang malam begitu. Beta bilang, itu akurun dia panggil beta abang. Beta lihat ini teman-teman anak dompu anak-anak bermain-bermain, beta beli par dia. Dia bilang, ih abang ini beli. Terpernah dia kenal beta, Pak. Mau dewasa dia masih tinggal panggil beta abang saja. Karena dia pikir beta ini tak pernah ada dalam rumah begitu. Beta rasa pikir kalau memang beta mencari laut seperti ini, kasihan anak-anak. Oh, beta cari lain, kerja lain sudah. Bapak sekarang kegiatan apa, Pak, sehari-hari? Kalau kegiatan hari-hari cuma kerja ini sudah, Pak. Ada orang punya pasangan kerja. Karena saya sudah bikin persiapan, ya kayu sudah siap, apa semua sudah siap ya. Setelah sudah siap ini orang datang bilang, panen bikinin dulu. Cuma tanya berapa panjangnya, ukur berapa, kasih gambar ya sudah langsung saya kerja sudah, Pak. Ya saya bilang saya sudah waktu sekolah SD kelas 4, saya sudah bisa kerja rumah, Pak. Sudah saya karena setiap hari ikut saya punya bapak, saya lihat bagi ini 5x7. Oh dia bagi ini, berapa ruang dibagi ini. Sudah dapat tahu, jam penting sudah melihat gambar, sudah bagi. Waktu pada itu membaca belum mampu. Tapi saya sudah paham. Beta bilang par bapak, ini bagi ini berapa? Antu kasih tahu beta judul, langsung sudah beta hafal. Antum masih sekretaris desa, antum kembali antum ketik apa segala macam kerja ini. Antum kan sudah tulis dulu per beta ini supaya ini garis apa. Beta kerja sudah sesuai itu. Tidak pernah tersalah. Di waktu beta masih sekolah di kelas 3 saya sudah tahu ini sampai kelas 4 sudah beta sudah paham sudah, Pak. Setelah itu sudah kerja-kerja ini beta lihat teman-teman pi di Bandanegara sana mencari laut. Oh, beta mencari laut sudah. Setelah mencari laut ini pulang ke Pulau Hatta beta ajak beta punya bapak ini beli mesin bekas lagi. Tapi beta belajar dari tukang ini. Akhirnya beta jadi bisa kerja mesin ini. Dia rusak apa saya beta bisa bikin. Bahkan kalau memangnya kalau kebun itu hari-hari, setiap hari harus pergi kebun, tanam ini. Tapi kalau memangnya ada kerja begini berarti maitua saya juga yang pergi sudah kerjanya ya. Bukan saja hanya pidi lau atau kerja tukang atau kerja ini. Menjarin juga tahu, semua tahu. Sama, karena beta bapak juga seperti itu. Kalau kayunya biasa ngambil di mana, Pak? Kalau kayu ambil dari sini, karena kalau yang karena ada kerja sekarang ini, bapak saya yang tanam. Bapak saya tanam, setelah antu tanam, saya urus terus begitu. Tapi dong bisa kasih izin saya potong aja. Pak Supri, boleh ceritain tentang proses pekerjaan bengkel kayu ini nggak, Pak? Beta kalau memangnya mau kerja ini, Pak, setelah ada punya pasangan begitu, Pak. Nah, jadi beta harus bikin persiapan begitu. Langsung beta punya penabangnya di hutan begitu. Nah, jadi beta setelah ini, beta panggil orang sensor. Karena sudah tahu bahwa dia membuat meja, bikin kursi ini supaya kayu tidak boleh banyak buang begitu. Beta harus melihat dia punya gambar dulu. Jangan sampai bisa tersalah begitu. Setelah dia punya gambar, dia datang. Kadang kalau beta ukur tidak dapat, namanya beta pun anak-anakan juga ada yang sekolah. Beta tanya ini, baru memangnya dia punya jurusan. Oh dia bilang beta harus bagi begini. Oh ya sudah langsung. Ya cuma kalah matematika saja. Namanya beta cuma sekolah sebatas SD begitu. Setiap gambar beta tahu sudah. Jadi setiap kerja itu, oh dia punya ukuran ini. Ya jadi beta suruh teman yang tukang sensor beta bilang tolong sensor ini dia punya ketebalan ini harus sensor sudah di sini. Katong beli dari Pulau Banda sana yang bawa ini. Beta pikir kalau memangnya yang kalau katong bikin konseng atau katong bikin ini
bisa tak salah begitu. Dikatakan bilang macam bikin pintu, pintu paling kurangnya 4 senti. Kalau 4 senti itu dia pas bayi. Tapi kalau di sini katanya suruh harus bikin 5. Tahu 5, 12, 5, 13. Itu kan supaya katanya carikan dapat begitu. Nah, baru katanya harus turun di lapangan yang harus memasang apa dan sebagainya harus memasang. Kalau tidak kan, ya nama juga beta kerja orang lain yang pasang kan begitu. Kadang dia selisih macam tartalau. Orang tatua bilang dia tar makan siku begitu. Nah, jadi kalau waktu bikin kan katanya kasih geser sedikit dulu. Oh ya, ibaratnya ini 6-12 katanya kasih place di sini. 3 mil, 4 mil, supaya jangan sampai ada waktu. Tak salah, katanya cuma skap sedikit, cari dapat saja begitu. Kalau memangnya ukuran itu, katanya takut jangan sampai tak salah itu saja begitu. Biar semua orang yang tukang, dia harus begitu. Tapi dulu itu, katanya kerja macam, di sini ada dikatakan bilang pembulu. 8 meter. Antu subagi ini pintu jendela ini karena antu ada tanya kamar di mana antu subagi beta sudah lihat begini. Jadi beta mengerti di situ. Oh di sini berarti ini jendela, ini pintu. Beta terkira terus supaya beta harus tahu. Jadi kalau macam bilang beta kerja-kerja begini kata beta sekolah SD juga membaca hampir tidak mampu atau menulis tidak akan mampu, tapi beta bisa segala-galanya beta bisa. Ini contoh kemarin. Karena katong kerja hari-hari ini kan macam lihat atur seperti ini, bagian-bagian ini saja apa. Setelah katong lihat ini kecil, gambar datang di YouTube, karena katong ukur begini baru katong bagi belum bisa dapat. Ya beta tanya beta pu anak, itu lo buka YouTube ini, coba tanya dia punya ukuran, dia punya ini. Setelah bilang itu langsung mudah, sekarang ini tagal beta bilang sudah mudah, itu sudah apa. Mau model apa saja bisa, jam penting, katong pernah melihat. Karena ini contoh, setelah waktu katong mencari laut, di tahun-tahun itu, Om Cesar langsung bilang beta, buat penginapan sudah. Ya, masih kosong di sini, dia kasih beta modal, baking lah dulu. Ini baru dia suruh orang monitor beta terus. Jadi pertama rumah panggung ini beta yang buat pertama. Tapi setelah dulu melihat ini, semua orang harus bikin begini. Nah, orang bikin begini sudah rame. Tapi tak kerja waktu pada itu juga beta tidak percaya diri bahwa bungalow ini bisa terjadi seperti itu. Setelah dia jalani bagus, tamu datang terus-terus. Beta bisa kasih anak-anak begini, bisa beli tanah juga, beli ini. Corona ini langsung beta setara bisa bikin apa-apa. Tetapi sebelum corona ini dia berjalan ini, Oksar, katorang punya menjalani aktivitas ini, dia jalan bagus. Semua ini dapat hidup, sini dapat hidup, sana dapat hidup, begitu. Masa beta pun masa depan, beta bilang anak-anak, tolong, kamu orang tolong pelajari. Dongkan sekolah. Bahkan yang sudah punya sarjana, beta bilang, tolong belajar pengalaman itu. Tolong kamu punya perbaiki pertama sekali negeri. Kamu punya budi baik terhadap negeri. Subhanallah, bukan hal gampang. Karena negeri ini, kalau bagi beta masih terjepit. Kalau bukan kamu yang sekolah yang bisa cari pengalaman di luar ini, oh tak bisa. Perjalanan ini tidak ada punya tersesat. Karena anak negeri, dia sudah bisa akan membangun ini. Nah, tujuan beta itu saja. Siang, Mama pun. Siang. Kenangan dulu, saya Oscar, Mama. Ya, saya Sarpun Ujir. Ya. Saya masa kecil di Lontor. Saya anak yang kedua. Saudara saya ini ada 8. Saya hidup itu dengan mama dan bapak, hidup dalam kekurangan lah. Jadi orang tuanya punya pencahariannya bikin manisang pala. Waktu masa saya kecil-kecil, saya ikuti teman-teman angka buah kenari, pilih buah pala di hutan di Banda Lontor. Hasilnya bisa ke sekolah anak adik-adik saya. Waktu itu saya umur 6 tahun, saya sudah sekolah dan mengaji. Jadi bapak saya itu pengurus masjid, mama saya itu tidak sekolah. Ya, boleh ceritain mama kenapa mama memilih untuk menjadi guru ngaji? Dipanggil oleh penghulu masjid, bisa pelajaran adik-adik saya waktu dulu itu. Jadi saya diminta untuk jadi guru mengaji di masjid. Rumah saya itu dekat masjid. Jadi saya berpikir saya tidak lanjutkan ke SMP
atau sanawiyah. Saya dibantu, diterima oleh yang meminta saya sebagai guru mengaji. Saya hidup dengan guru mengaji itu saja sampai saya dapat jodoh dengan suami saya. Akhirnya nikah belum dengan 10 tahun, suaminya meninggal. Suaminya guru madrasah sanawiyah. Waktu itu suami saya itu sakit-sakit lah. Jadi ada orang tua di tetangga ini datang ke rumah. Nah, jadi ibunya masuk, mama pun beta meminta dari mama pun supaya beta pun anak ini minta bantu mama pun untuk belajar mengaji. Jadi saya belum terima, saya minta izin dulu dari suami saya. Saya izin kepada suami saya. Suami saya bilang jadi guru mengaji itu harus sabar karena anak-anak itu bukan orang dewasa. Yang namanya anak-anak itu bermain terus, lari sini, lari sana. Kalau guru mengaji tidak sabar, bisa berantem dengan anak-anak. Jadi renung sejenak dulu, bisa tabahkan diri supaya harus bersabar. Sekalipun anak-anak itu berbuat apa, bikin apa, harus bersabar. Karena suami saya bilang, beta ini jadi guru. Kalau beta tersabar, beta bisa bakalai dengan anak murid. Harus ujian sabar. Kalau pelajari ilmu sabar, pani bisa terima karena pani yang belajar. Belum gitu. Jadi beta berpikir 2 hari. Habis berpikir, ada juga yang murid lain datang. Orang tua murid datang. Minta pelajari lagi. Jadi saya minta pendapat suami lagi. Suami bilang dari pani saja. Kalau pane mampu untuk pelajari, ya sudah terima. Tapi beta pikir orang sudah datang minta belajar mengaji. Ini katorang harus terima, Bapak. Jangan katorang tolak, karena ini ilmu yang manfaat untuk pulang. Beta bilang, suami saya ini bilang, ya sudah, kalau seumpamanya pane mampu, ya oke. Okay. Ya sudah, beta bilang terima kasih, Pak. Insya Allah mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beta bilang begitu. Lagi 2 hari lagi ada murid juga yang datang bilang. Itu masih bertanda tanya, baku tanya dengan suami saya. Jadi sampai yang ada sekarang ini saya buka TPA. Sudah 10 kali kita punya TPA ini bentuk hatta masal. Setiap 2 tahun saya bikin hatta masal. Setiap 2-3 tahun saya bikin hatta masal. Iya. Ada satu yang menarik dari saya di sini udah beberapa hari kemarin kan. Uh-huh. Ada lewatin satu kegiatan lomba mungkin dai atau ini ya. Dan ternyata itu lomba bagian dari murid ya, mama dari ya. Murid saya dalam desa di warna ini saja ada 3 TPA. Ha-ha. Jadi TPA saya namanya Alwatan. Nah, itu lomba dalam 3 TPA. Ada Dai Cil, ada Sari Tilawa, ada Tartil, ada Hibjil, ada Gasida, ada lomba azan. Iya, ada berapa mata lomba itu. Dan itu di Desa Dewi Warna. Desa Dewi Warna saja, bukan sekecamatan Banda, bukan. Karena Desa Dewi Warna ini ada 3 TPA. Kalau ini malam, tadi malam itu terakhir lomba. Ini malam istirahat. Jadi besok malam baru dengar dia punya hasil. Ada juara begitu. Iya. Tapi mama puaskan dengan hasil murid mama di... Alhamdulillah. Mama, boleh ceritain kan selama ini baik di Lontor maupun di Neira, iya, mengaji itu seperti bagian dari, iya, hidup mama gitu. Bukan cuma untuk menyumbangkan amal untuk akhirat, tapi pun untuk dunia. Boleh ceritakan nggak, Mama? Orang tua saya ini hidup dalam kekurangan. Jadi saya berpikir kita harus semangat walaupun kekurangan. Kita harus perjuangan dengan Allah. Kalau seumpamanya, kalau kita tidak mempelajari ilmu agama, siapa lagi yang mau berjuangkan? Karena saya anak yang tua. Di dalam kehidupan itu kita harus berpikir bahwa orang tua saya sudah umur, pencahariannya tidak ada. Jadi saya minta pertolongan dari Allah dan saya berpikir, saya belajarilah anak-anak murid ini belajar mengaji
Dan di samping saya belajar mengaji, saya minta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Berikan kekuatan saya, berikan kesehatan saya, buka pintu rahmat kepada saya, supaya saya bisa pelihara adik-adik saya, orang tua saya. Saya semangat saja dengan mata pelajaran agama ini. Bukan saja mata pelajaran mengaji itu, harus belajar dorang sholat, anak bisa pintar dalam ilmu agama, kita harus belajarlah semua. Saya punya hidup ini hobi dengan Al-Quran. Dari Lontor sampai Dewi Warna, itu Al-Quran terus. Sampai 10 tahun itu saya hidup dengan Al-Quran. Anak-anak itu mungkin 100-100 lebih yang sudah hatam asal. Karena saya cinta Al-Quran. Al-Quran ini menjadi surga buat kita di akhirat. Begitu. Saya berpikir kalau kita menuntut ilmu agama yang lebih-lebihnya, apa maunya? Karena kita minta pertolongan bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta Al-Quran berarti cinta Allah. Apa itu cinta Mama? Sayangi hidup artinya berpikir kita pulang ini membawa apa. Berarti amal jariah. Amal jariah itu kita harus pelajari Al-Quran. Dan perintah Allah itu 5 waktu. Jadi di dalam pelajari Al-Quran kita jangan lupa 5 waktu. Jadi kita ini al-ilmu bila amalin, kasajaru bila samar. Kalau kita punya ilmu yang tidak diamalkan, seperti pohon-pohon yang tidak berbuah begitu. Jadi kita selalu cinta Al-Quran. Insya Allah murid-murid saya juga cinta juga Al-Quran. Apa itu Banda bagi Mama? Orang Banda bilang Banda ini tanah berkat. Jadi kita ini selalu cinta Banda. Jadi untuk keluar itu susah. Selalu ingat pulang ke Banda, pulang ke Banda. Mama ada harapan nggak untuk masa depan Banda terutama? Saya ini sudah umur 68 tahun. Kalau masa-masa ini saya berpikir untuk membangun Banda ini, apakah saya masih hidup atau sudah pulang. Jadi untuk masa-masa yang akan datang itu, anak-anak saya ini juga yang punya urusan dengan masa-masa yang akan datang. Saya berpikir saya sudah umur, jadi saya berdoa saja. Mudah-mudahan Banda ini masa-masa yang akan datang bisa berkat untuk kita semua. Membangun yang bagus, Banda bisa jadi bagus. Begitu saja saya berdoa. Mudah-mudahan Allah pelihara beta, Allah panjangkan kita punya umur, supaya kita lihat anak-anak saya yang ada ini, cucu-cucu saya yang ada ini. Baik, mungkin segitu aja Mama. Saya Oscar Lolang, terima kasih banyak cerita-cerita Mama. Dan semoga sekolah Mama terus jalan. Insya Allah, amin. Dan Mama sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Semoga pokoknya maju terus. Insya Allah, amin. Amin.
promised land. Up to the far north of Russia, the land where it all began, they called it Chukotka. That's where I'll stand. Yes, I'm on my